Berbicara tempat, membuka isi, menyebut terang, meminta gelap, menyebut benar, meminta salah, menyebut salah, meminta benar, menyebut zahir, meminta batin, menyebut sejati, meminta rahasia, menyebut Tuhan, meminta hamba, sebut Tuhan, wujud hamba yang suci. Memanggil Tuhan diri yang suci. Pengkajian hal keadaan Tuhan diri yang sentiasa sudah suci. Wujudnya Muhammad, nyatanya Muhammad. Nyatanya diri rahasia itu di diri Muhammad, zahir di diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad zahir di diri rahasia Adam. Nyatalah Adam suci. Disebutlah Khalifatullah. Ketika diri rahasia meminta diri zahir kembali suci, maka dia adalah Adam yang ada diri Muhammad nyata. Ini yang disebut aku menzahirkan kau dalam kesendirian. Disebut Adam tidak berayah, tidak beribu. Zahirnya Muhammad itu nyatanya Adam yang tidak berayah, tidak beribu. Dikatakan Nabi Muhammad yatim piatu. Yatim piatu, tiada ayah, tiada ibu. Makanya zahir Adam tiada berayah, tiada beribu. Sebut aku tiada dua, tunggal yang nyata, penyebutnya rahasia. Bukan bilangan, bukan sebutan, tidak berziring, tidak berjising. Nyata kau Muhammad kezahiranku diri rahasia, ini disebut insan kamil. Barulah nyata Adam Sufi. Tiada dua menyebut satu. Tiga, tiada berbeda, aku dua yang nyata. Tidaklah kau kusebut pemanggil diriku. Tidaklah kau nyata aku yang suci. Ini dikatakan diri rahasia. Kenapa Al-Quran sudah melarang kau? Kau buat juga? Sudah dilarang, sudah diberhentikan. Jangan kau makan darah, walaupun sebesar zarah. Jangan kau makan yang haram, walaupun sebesar zarah. Perhatikan apa yang kau makan. Lihat apa yang kau makan. Kaji apa yang kau makan. Ingat apa yang kau makan. Tak kau buat juga. Islam gak kau tahu. Ayat menyuruh kau perhatikan makanan kau, kaji makanan kau, ingat makanan kau apabila kau mengaku manusia. Kalau kau tak memperhatikan makanan kau, setan kau.
kajian ini, kajian bab kesucian ini bukan kaum awam, bukan untuk kalangan awam, bukan. Nanti kau salah faham, nanti kau komen yang tak elok, sebab ini bukan untuk faham bukan untuk faham awam. Ini bukan kajian awam. Setelah kau belajar dan kau mengaku kau kenal Tuhan, mengaku kau sampai ke Tuhan, mengaku kau dikenal Tuhan, kenapa kau yang jadi Tuhan? Awalnya enggak kenal Tuhan ini, dikasih tahu, dibelajarin, ya, dididik sama guru, gurunya enggak Tuhan, bukan Tuhan gurunya. Semasa dia belajar, dia tahu itu gurunya juga bukan Tuhan. Lah kenapa si muridnya dikasih tahu sama gurunya mau? Gurunya ngomong sama muridnya, berarti yang menjadikan Tuhan itu gurunya. Si murid tadi disampaikan oleh gurunya, kamu sudah jadi Tuhan. Katanya apa? Ini rahasia. Si guru menyampaikan kesudahannya pembelajaran ini, kata gurunya. Gurunya bilang sama muridnya. Apa kata gurunya? Kamu ini sudah jadi Tuhan sekarang. Bagaimana itu? Hah? Tidak boleh bilang-bilang sama orang. Sama siapapun jangan dibilang. Tidak boleh dikasih tahu siapa-siapa. Anak, istri, mertua, orang tua tidak boleh dikasih tahu. Teman semua tidak boleh dikasih tahu. Tidak boleh dikasih tahu sama orang. Ini ilmu rahasia. Katanya begitu. Ini ilmu rahasia. Tidak boleh ngomong-ngomong sama orang-orang di sana sini. Tidak boleh. Bagaimana itu bahasanya itu? Nah, ini video ini. Sekarang ini bisa dipotong-potong. Kenapa? Video yang sekarang ini, ya, yang berlangsung ini bisa dipotong-potong. Kenapa? Tadi ada bahasanya, kamu sudah jadi Tuhan. Itu kalau dipotong, boleh mengakibatkan salah paham. Kenapa saya buka kajian ini? Kenapa saya tahu karena apa? Hah? Salah gurunya, guru yang menyampaikan itu yang salah. Si guru itu juga tidak mampu mengenal Tuhannya, gagal mengenal Tuhannya, sehingga dia mengajarkan muridnya sama seperti dia sendiri. Si guru itu tidak paham Tuhan. Jangan ngomong-ngomong, jangan bilang siapa-siapa ya. Tidak boleh bilang-bilang siapa-siapa. Belajarnya juga sangat tertutup. Pengajiannya sangat-sangat tertutup sekali. Bisik-bisik belajarnya itu. Tidak boleh bilang-bilang sama orang. Nah, kamu ini orang bukan? Katanya tidak boleh bilang-bilang sama orang. Nah, kamu itu orang bukan? Nah, kalau tidak boleh bilang-bilang. Sangat-sangat rahasia, sangat-sangat dirahasiakan. Lah kalau rahasia, kenapa kamu bicarakan sama murid kamu? Kan rahasia kan? Lah itu sudah diajarin, sudah ngomong sama muridnya. Apa itu rahasia?
Hah? Kalau rahasia enggak usah bilang. Rahasia itu tidak ada ucapannya, tidak ada bunyinya, tidak ada bahasanya, tidak ada perkataannya. Rahasia. Lah kalau mau enggak saya ajarkan kamu ilmu rahasia? Itu sudah enggak benar. Ilmu rahasia itu tidak ada. Ilmu rahasia tidak sesuai. Ilmu itu yang tidak rahasia. Ilmu tidak boleh rahasia. Ilmu tidak bisa dirahasiakan. Ilmu bukan rahasia. Paham tidak ini? Bagaimana? Boleh enggak ilmu itu disandingkan dengan bahasa rahasia ini, dengan kata rahasia, boleh enggak? Ilmu rahasia. Bagaimana mengajarkannya? Bagaimana menyampaikannya? Ilmu rahasia. Lah seumpamanya aku ada ilmu rahasia, aku mau menyampaikan ke kamu bagaimana? Ilmu rahasia ini mau tak sampaikan bagaimana sama sampean? Bagaimana cara aku menyampaikannya? Lah ini ilmunya rahasia ini. Bagaimana? Mau mengajarkannya bagaimana? Hah? Yang menyampaikan juga tidak boleh, yang menerima juga tidak boleh karena rahasia. Itu makanya ilmu tidak ada yang rahasia. Bunyi ilmu saja itu sudah nyata. Sebut ilmu itu nyata. Paham kan? Ilmu nyata. Jadi kalau kamu sandingkan dengan rahasia, itu tidak sesuai, tidak masuk. Ilmu, nah, berbunyi, ya, berbunyi, tersebut, dengar tidak? Nah, sekarang kita bahas masalah rahasia. Rahasia tidak ada jirimnya, tidak ada jisimnya. Rahasia tidak ada wujudnya, tidak ada nyatanya, tiada nyata, tidak ada rupanya. Tidak ada sebutan, tidak ada goresan, tidak ada hurufnya. Itu rahasia, paham ini? Tidak boleh diceritakan, tidak boleh diperkatakan, tidak boleh diumpamakan. Kalau rahasia, lah bagaimana mau diajarkan? Disebut saja tidak boleh, diperkatakan, lah ini rahasia ini. Kan banyak orang yang mengatakan wah ilmu rahasia, banyak kan? Belajar ilmu rahasia, gimana kira-kira? Benar nggak itu? Hah? Ya salah, tidak boleh. Jadi kalau ada guru mengaku dia itu, hah? Dia mau mengajarkan ilmu rahasia, jangan mau ya, hah? Jangan mau ditipu, jangan mau di, ya jangan mau, ya. Tidak ada ilmu rahasia itu, tidak ada. Boleh nggak mengenal Tuhan itu dengan rahasia? Hah? Boleh nggak? Jadi apabila Tuhan itu rahasia, kamu tidak bisa, tidak boleh mengenalnya. Tidak boleh. Apabila Tuhan rahasia, maka tidak dapat dikenal. Di sini paham? Kenapa Tuhan boleh dikenal? Hah? Hah? Kenapa? Hah? Karena Tuhan
menzahirkan sifatnya sendiri. Tuhan menzahirkan sifatnya sendiri, menzahirkan afalnya sendiri, menzahirkan zatnya sendiri. Bahasa ilmunya mentajalikan asma afal sifat zatnya sendiri. Itu makanya Tuhan boleh dikenal, karena Tuhan suka dikenal. Tuhan itu sangat mau dikenal. Yang tadinya Tuhan itu tidak boleh dikenal, tidak bisa dikenal, karena Tuhan itu menzahirkan. Maksudnya menzahirkan itu apa? Hah? Menyatakan, mewujudkan, diwujudkannya asma, af'al, sifat, zatnya sendiri, sehingga boleh dikenal. Bagaimana cara mengenalnya? Kaidah mengenal Tuhan itu bagaimana? Kalau Tuhan itu mau dikenal, dan cara mengenal Tuhan itu, tentu yang memberikan caranya, kaidahnya, siapa? Hah? Ya Tuhan itu sendiri yang ngasih tahu caranya. Ya tidak boleh lain daripada Tuhan. Yang ngasih tahu kamu, ya, yang ngasih tahu kaidahnya, yang memberitahukan caranya, ya Tuhan itu sendiri. Caranya, tekniknya, contohnya, siapa yang kasih tahu? Ya Tuhan itu sendiri. Nah, dari mana kita boleh mengetahuinya? Dari mana? Bagaimana kita cara mau mengetahuinya? Dari hadis kudsi, man arafa'a nafsahu faqad arafa'a rabbahu. Bahasa kita, siapa atau diri, nah, maksudnya siapa itu maksudnya diri. Siapa itu maksudnya diri. Siapa apa itu maksudnya di diri. Diri yang mau senantiasa suci mengenal diri yang maha suci. Kalau dalam bab kesucian. Kalau di bab yang lain, di bab awam, siapa kenal dirinya rata-rata, maka kenal diri Tuhan yang nyata. Macam-macam mentafsirkan, memaknai daripada hadis kudsi. Nah, kita yang dalam bab kesucian, siapa diri yang sentiasa mensucikan dirinya, maka kenal diri yang maha suci. Siapa diri yang sudah mengenal diri yang maha suci, maka mengenal Tuhan yang maha suci. Di sini boleh paham? Yang dimaksud diri rata-rata, nah kita bahas ya. Yang dimaksud dengan diri rata-rata sama-sama. Maksud rata-rata itu sama-sama. Apanya yang sama-sama? Apa yang sama-sama rata itu apanya? Diri zahir kamu itu mesti sentiasa suci sebagaimana diri batin kamu yang sedia suci. Paham di sini? Maksud kenal diri rata-rata, dirinya sama-sama satu level. Maksud kenal diri rata-rata, diri zahir, batin. Ini yang dimaksud kenal diri rata-rata. Sudah paham?
apabila diri zahir kamu, batin kamu sudah rata-rata sama, sudah sama-sama rata, maksudnya sama-sama sudah sentiasa suci, dan batin kamu sedia suci, ini yang dikatakan diri zahir esa, diri zahir kenal diri batin. Ini yang dimaksud diri zahir menyaksikan diri batin, diri batin menyaksikan diri zahir. Ini yang dimaksud diri zahir mengenal diri batin kenal diri zahir. Apa itu? Rata-rata sama-sama diri zahir kamu sudah sentiasa suci, diri batin kamu sedia suci. Ada yang sudah paham, sudah mengerti. Yang dimaksud ya, yang dikatakan diri zahir sudah kenal batin, atau zahirmu sudah kenal dengan batinmu, adalah zahirmu sudah sentiasa suci, batin kamu itu sedia suci. Sesungguhnya yang sedia suci itu kenal kepada yang sentiasa suci, sedia dekat, sudah sangat dekat. Karena yang suci pasti dekat kepada yang suci. Yang baik sudah pasti dekat dengan yang baik. Yang bersih sudah pasti dekat dengan yang bersih. Kalau sudah pasti dekat, kamu mau dekat-dekatkan lagi enggak? Yang suci sudah pasti kenal dengan yang sudah sentiasa suci. Yang sedia suci pasti sudah kenal dengan yang sudah sentiasa suci. Lah kalau sudah begini, apakah kau mau kenal-kenal lagi? Apakah kamu mau menyaksikan-menyaksikan lagi? Mau enggak? Apabila kau masih mau menyaksikan-nyaksikan, mau kenal-kenal, bermakna kamu belum sentiasa suci. Kamu belum sentiasa suci. Paham di sini? Yang dimaksud diri zahir sudah kenal kepada diri batin adalah suci. Ingat ya, jangan lupa, itu yang dikatakan zahir batin esa, dekat, kenal, tunggal rasa, tunggal sukma. Ya salah. Nek manunggal itu dua jadi satu. Tidak boleh. Manunggal enggak boleh. Jangan manunggal. Manunggal itu dua jadi satu atau menyatu. Manunggal rasa itu enggak boleh. Maksud manunggal rasa itu rasa kamu dan rasa diri Tuhan kamu menjadi satu, ya enggak boleh. Nah, gini paham ya? Bagaimana, sudah paham? Tunggal rasa atau satu rasa, bukan bersatu, bukan menyatu. Itu beda ya. Sudah sentiasa, sudah pasti diri
yang maha suci, esa kepada diri yang sedia suci. Diri yang sedia suci sudah pasti, sudah sentiasa esa kenal dekat kepada diri yang sentiasa sudah suci. Ulang, mau diulang? Diri maha suci, esa diri suci, esa syahadat. Ini yang dikatakan tegak tunggal syahadat, tunggal rasa, tunggal sukmo, tunggal rasa maksudnya ngoten. Nah, ini jadi apabila kamu menghendaki, menginginkan zahirnya rasa, zahirnya makrifat daripada diri maha suci, maka diri zahir yang sentiasa suci menyaksikan diri yang sedia suci batin, disaksikan oleh diri rahasia. Ini yang dikatakan tegaknya diri sembahyang. Nyatanya diri sembahyang pada diri Adam. Sinten Adam niku sinten? Iya panjenengan kali kula sami anak putune Adam. Maksudnya ngoten nggih? Beres saya itu. Saiz itu nggih. Diri maha suci esa tunggal rasa, tunggal jiwa, kali diri sedia suci. Maksudnya sedia niku pripun? Maksudnya sedia suci niku pripun? Nek selalu suci muni jawi tansah suci lestari ning suci tansah suci nggih, lan suci. Ini ilmu begini sudah gugur, dibawa kembali sama guru-gurunya, makin lama makin habis. Lah ilmu kesucian ini dari dulu sampai sekarang kalau di Jawa ini enggak pernah ketinggalan. Lestari niku ribut maknanya. Maksudnya apa? Langgeng, lestari. Beribun? Iya. Lestari. Jadi jahir kamu, diri jasad kamu, ya, lestari. Widodo. Langgeng sampun tunggal rasa batin lestari nisu rusci lestari widodo niku maksudnya. Ini kalau dibuka kajian ini benar-benar dengan boso asli ini Jawi, wah cepat masuknya. Tapi ini kan live, ya enggak boleh.
Oh nanti yang Inggris-Inggrisan ya, apa ini ngomong apa ini guru ya, aku ya orang ngerti, orang cetok aku ngomong kayak gini. Malaysia itu, lo ya pasti komplain, lo guru kok sekarang ngomongnya kayak gini, maksud lo? Iya, ini aslinya kejauhan, tapi tidak lari daripada bab kesucian. Kalau mau aslinya, sedulur papat limang pancer kakang kawah di hari-hari ini kalau dibuka dekat itu Saudi Arabia, Mekah, Madinah itu dekat, hanya hitungan detik di depan marifatnya jenengan, dekat sangat. Ini hilang sudah. Dulu yang pegang ini para dalang. Iya bisa 1000 bahasa, bisa 1000 bunyi. Yang sebenarnya tunggal rasa. Satu itu banyak, banyak itu satu. Maksudnya? Penghabisannya, kesudahannya itu muksa. Mau ngaji begini nih? Wah, ya lari semua nanti muridku yang di Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei. Tidak mau lagi. Tidak mengerti. Jadi tidak boleh. Jadi kalau live di YouTube ini harus dimengerti semua kaum, semua murid. Kan muridnya ada di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, Brunei, Thailand, Filipina, ya. Nah di Indonesia juga ada Palembang, ada Medan, ada Padang, ada Batam, ada Banjarmasin, ada Kalimantan, ada Makassar, apalagi ada Papua. Loh iya, nek ngomong Banjar, pripun ngomong bunyi Banjar? Hah? Loh kok boten sakit ya Jawi. Banjar? Ikan pian kada bepandir-pandir kada tahu ikan lawan aku, kada tahu pian lawan ulun, kada kenal rupanya bungul. Bungul apa bungul? Goblok. Hah? Bahlul. Apabila sudah mengenal, ya. Apabila diri zahir sudah mengenal diri batin, maka af'al daripada Adam, ya, apabila zahir batin tunggal atau zahir batin setunggal, tidak boleh manunggal. Jangan manunggal ya. Tidak boleh bahasanya manunggal. Manunggal itu dua jadi satu. Bahasa Inggrisnya two in one. Inggrisnya two in one. Bahasa Cina nya apa? Gong si pat coy. Setunggal kan berbeda setunggal dengan manunggal. Tunggale itu loh. Nah,
itu kan bagus, tunggal. Panjenengan kali kulo itu maksudnya setunggal. Ya, sama-sama anak cucu Adam itu setunggal itu maksudnya. Apabila diri zahir batin setunggal, tidak boleh nyata diri maha suci apabila zahir tidak sentiasa suci, karena dia tidak mau tunggal rasa kali batin, tidak mau. Maksudnya batin itu tidak mau esa, tidak mau nyata pada matrifatmu itu, tidak mau nyata di mata kamu. Mata itu penglihatan zahir, mata itu tempatnya nyatanya penglihatan batin. Jadi mata sentiasa suci, barulah tunggal makrifat batin. Ndak mau itu yang batin itu ndak mau. Ya salah. Guru yang mengajarkan bab kesucian, ya gurunya sendiri ya harus suci. Ndak boleh gurunya kotor. Bagaimana guru yang kotor mau mengajarkan bab kesucian? Dusta. Yang perhatikan guru bicara bab kan kesucian, mengajarkan mensucikan batin, mensucikan zahir. Tapi gurunya sendiri ndak suci. Diri gurunya itu dia tidak mau suci, bohong sama muridnya. Apa yang diajarkannya itu dia sendiri tidak melaksanakannya, dia sendiri tidak buat, tidak bikin itu. Kalau enggak ya berat, maksudnya kotor itu badanmu itu berat, jasadmu itu berat, tidak bisa kau mukso. Berat, kotor, darahmu itu kotor. Apabila darahmu kotor ya penyakit. Diabetes itu yang dia darahmu yang bermasalah. Kanker, kanker itu darahmu yang busuk. Kolesterol, darahmu itu kotor. Ada lemaknya. Jantung, darahmu juga. Ginjal, darahmu juga. Liver, ya darahmu juga. Kanker otak, darahmu itu, pembuluh darah di otakmu itu tersumbat. Semua itu penyakit, itu darah yang bermasalah. Kencing manis, darah manis, darah, semua itu di darah. Itu makanya peliharalah, jagalah kesehatan darah kamu. Bagaimana caranya? Ya harus dikawal makannya, dijaga makannya, jangan sembarangan makan, makanya kamu sakit. Kamu ini manusia ke bukan? Kenapa kau makan semuanya? Semuanya kau makan, itu berarti kau bukan manusia. Manusia ini ngerti makan. Lah kalau masalah makan saja kau sudah tidak mengerti, bagaimana kau mau mengenal Tuhan? Bagaimana kau boleh tahu yang mana Tuhan, yang mana yang bukan Tuhan? Lah makan saja kau tidak boleh. Makan saja orang cetol, tidak ngerti. Bagaimana? Makan loh. Bagaimana kau mau tahu yang benar sama yang salah? Bagaimana kau mau tahu yang hak dengan yang batil? Bagaimana kamu mau tahu yang halal sama yang haram? Memilih makanan saja kamu tidak boleh. Tidak paham kamu mana makanan yang merusak diri kamu, makanan yang tidak merusak. Ketika kau berhadapan dengan kendaraan, berhadapan dengan baju, ngerti. Oh ini baju kotor, ini baju kotor setengah bersih, ini baju bersih setengah kotor, ngerti. Nah berhadapan dengan makanan, ilmu kamu hilang semua. Motor kamu itu isinya apa? Bahan bakarnya apa? Minyaknya apa itu motor kamu? Bensin. Hah? Bensin, petrol. Ya sekali-sekali di sini banyu lah. Gak wani kan? Hah? Berani enggak? Kenapa kamu takut? Motornya roh? Lah kenapa perut kamu itu semuanya kamu masukkan? Berarti kamu enggak takut
Kalau motor kamu rusak, takut kan? Lah yang punya motor kenapa kamu enggak takut? Di sini celakalah diri kamu. Cedera otak kamu. Koplaklah pikiran kamu. Lah iya, otak kamu itu tinggal separuh. Sudah ada kansernya, sudah ada kankernya di otak kamu itu, sudah ada penyakitnya. Ketika kau berhadapan dengan makanan, ilmu kau hilang semua. Kau enggak bisa, kau enggak boleh mempergunakan akalmu, pikiranmu itu apabila kau berhadapan dengan makanan, karena setan di situ kerjanya. Iblis dia kerja di situ apabila kau berhadapan dengan makanan. Ketika kau berhadapan dengan yang suci dan yang tidak suci, nah di situ iblis itu kerja. Kalau motormu itu dia enggak ganggu, enggak mau kamu digoda. Ya mbok los wae, wong motor kok. Tapi kalau kamu suci, dia enggak kasih. Kenapa? Kau bisa kembali ke diri maha suci. Kau bisa disuka Tuhan. Iblis itu enggak suka kamu itu disuka Tuhan. Iblis enggak suka Tuhan itu suka sama kamu. Makanya dia mengajarkan kamu makan yang kotor. Lah waktu kamu itu berhadapan dengan apapun, kau tidak diganggu, kau tidak digoda, kau tidak diujinya. Tapi apabila kau berhadapan dengan apa yang mau kau masukkan ke perutmu, wah dia kerja di situ, dia kerja. Jangan le ojo, wis pangane kabeh. Wenai ulo. Ya, piawa, kadal, buaya, enak. Kata iblis, celeng mas, celeng itu babi ora, opo, adine babi. Celeng diarani ora babi. Hah? Yang haram babi. Yang haram itu babi, celeng itu halal katanya. Kenapa? Lo ini bukan babi kok, lo opo ini celeng. Babi bukan, opo, anak babi. Rupanya yang haram itu bapak babi, anak babi itu katanya tidak haram. Kopla. Nanti kamu ketemu itu, iya. Duduk-duduk di alun-alun, dia buka warungnya itu jam 1 malam, jam 2 malam. Mas ini apa? Efredi. Duh. Loh kok Efredi? Tahu tidak apa itu? Sate Efredi. Apa itu? Hah? Hah? Itu baterai sama dulu gambar kucing itu berarti. Iya, sate Efredi. Sate kucing. Bilangnya sate Efredi. Ya udah, 2 mangkok, Mas. Lo ini kok dagingnya kayak gini? Lah kan saya sudah ngomong Efredi. Sampean ngerti enggak orang Efredi? Lah itu lo yang di baterai itu gambar apa itu? Wala lele. Kucing di sate, kucing katanya everyday, rupanya hari-hari makan makan kucing. Ada lagi, ini apa mas? Ini sate RW. Loh, kiri bukan? Bukan RW. Loh ini kiri mas, orang ini orang kiri, apa ini? Adine kiri, oh sate kiri kok dibilang RW. Wong kodok aja orang diarani kodok loh. Kodok ngomongnya apa? Suike. Wah. Sop suike. Kodok itu bodoh. Goblok, koplak. Kodok kok suike untungmu itu. Hah? Ya. Iya, sekarang itu bahayanya, sekarang itu bahasanya begitu. Aduh sop suike. Aku ini kan wis rono rene. Iya. Itu warungnya bukanya bukan jam-jam buka. Oh sekarang? Wah berarti udah terbuka bebas ya. Suike. Kodok. Iya, malah sudah dikasih cuma di itunya di warungnya itu enggak tulis kodok. Iya. Kodok, Mas.
sampai ngerti kodor. Iya itu loh yang itu loh yang di sawah-sawah itu. Iya. Lah itu jangan dimakan mas, nanti jadi kutu loncat nanti. Jangan ya, itu berbahaya sekali, apalagi tulangnya itu. Wah, bung itu tidak boleh dimakan. Iya, bambu lo pering. Oh jangan dimakan itu leh, kayu itu. Bambu tahu bambu pering buluh, jangan dimakan. Bukan makanan orang itu bab bisa dicerna. Ini bambu gizinya, nggak ada apa-apanya itu. Bambu loh, kayu jati itu kamu makan semua, tahu kayu jati. Kalau berani makan bambu ya kayu jati, ya anak mangan anak jati itu, dimangan kape, kopla. Yang keras enggak anaknya jati itu makan itu. Enggak boleh. Nanti tulang kamu itu reput. Tulang kamu itu nanti dingin. Kropos tulangnya. Enggak boleh. Ya. Enggak ada gizinya. Kayu. Sekalian itu batang pisang dimakan sekalian. Manusia kok enggak ngerti makanan kayu segala batu dimakan. Harus pintar. Ini orang Jawa ini bahaya nih, beton sekalian dimakan. Kan ya, jangan dimakan beton. Sekalian paku beton dimakan semua. Getahnya berbahaya, nanti kena prostat. Tahu prostat? Sangkut di ginjalmu. Yang benar kalau mau makan, nggak ada gizinya, biji, kulit, kain. Aduh, aku lihat manusia sekarang. Nah ini aku ngomong jangan, nanti dimakan nih, sangkanya sayur. Iki lole, jangan nih dimakan, jangan nih dipangan. Wah nggak dimakan makan ini sayurnya. Bong itu ngomongnya bong itu rebung anak bambu itu ndak ada gizinya. Tahu rebung kan? Jangan dimakan goblok. Kayu sekalian, kayu jati itu kamu makan. Oh keras anaknya, ndak berani kamu makan kayu jati itu. Jangan, nanti suami usus kamu itu enggak mengerti, usus kamu enggak kenal. Terima kasih. Kenapa milihnya begitu? Banyak yang boleh dimakan itu banyak. Bumi ini luas, kenapa sempit sekali pikirannya itu? Tahu sempit? Coba berpikir itu yang luas. Ini kalau ke pasar bunyinya ikan apa? Ayam apa? Daging? Daging apa? Itu saja dalam pikiran, nggak ada yang lain apa? Iya, jangan, nggak boleh ya, nggak boleh. Jangan kamu kasih makan anak istrimu, suamimu itu dari makanan-makanan yang bukan makanan manusia.